Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita sama-sama membincangkan kitab Penawar Hati. Kitab Penawar Hati ini ada 3 bab. Bab yang pertama ada 7 fasal, bab yang kedua ada 10 fasal, bab yang ketiga ada 10 fasal. Kita telah sampai kepada bab yang ketiga, fasal yang ke-9, iaitu redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillahirrahmanirrahim, pengertian redha dengan qada Allah. Silakan. Aku tak dengar. Bagaimana tu? Okey. Nah, yang ni. Dan bukan maknanya biarkan mudarat datang kepada diri engkau, sedangkan engkau berkuasa menolaknya. Bahkan Allah Taala menyuruh engkau dengan berdoa. Okey, jadi redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, iaitu seseorang itu menerima takdir ataupun ketentuan tanpa meninggalkan dua perkara. Menerima ketentuan tanpa meninggalkan dua perkara. Yang pertamanya, tanpa meninggalkan usaha. Jadi maknanya tidak bermaksud seseorang itu redha, dia terima tapi tidak berusaha. Itu tidak dikatakan redha. Jadi redha maknanya menerima takdir Allah kan, tanpa meninggalkan dua benda. Yang pertamanya, tanpa meninggalkan usaha. So maksudnya kena usaha. Dan yang keduanya, menerima ketentuan Allah tanpa meninggalkan doa. Yang keduanya, kena berdoa. Jadi maknanya taklah kita terima ketentuan Allah, usaha pun tak nak, doa pun tak nak. Jadi maknanya redha dengan qada kadar Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa meninggalkan dua benda. Yang pertama tu tanpa meninggalkan usaha, dan yang kedua tanpa meninggalkan doa. Okey. Redha dengan qada Allah, kelakuan yang dipuji. Okey, bawah tu 119, redha dengan qada Allah, kelakuan yang dipuji. Firman Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayat ini merujuk kepada para sahabat. Para sahabat radhiyallahu, dia itu redha dengan Allah, maknanya dia terima dan Allah juga redha pada dia. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi sebab itu para sahabat tu gelarannya adalah orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun disebut kepada para sahabat, tapi umat Muhammad seluruhnya disuruh untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk mencari, berusaha mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, kul in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yang ikutlah Nabi. Jadi kalau kita nak cari redha Allah, kena ikut Nabi. Nanti yuhibbukumullah, kamu akan rasa Allah mencintai kamu. Bila kita rasa Allah mencintai kita, ada hajat, tertunai hajat. Ada masalah, diberi jalan keluar pada masalah. Terdetik satu benda tu, Allah terus buka jalan untuk memudahkan tu. Ini yang telah dirasai oleh seluruh para sahabat. Dan kita disuruh untuk cari benda ni. Maknanya kita redha pada Allah tu sampai kita rasa Allah tu redha pada kita. Dengan cara macam mana tadilah yang Allah sebut. Kan? Siapa yang ada masalah diberi jalan keluar, ada hajat ditunaikan segala hajatnya, dibimbing hatinya. Kita akan rasa, Allah, Allah mudahkan banyak benda pada kita. Kita akan rasa, maknanya radhiyallahu anhum wa radu'an tu. Barulah ketika
hari kita bertemu Allah Subhanahu wa taala disebut dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa, wahai yang mempunyai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha lagi diredai. Kan maknanya tenang, kita terima sampai kita telah rasa. Ini yang telah dirasai oleh seluruh para sahabat. Dan kita dalam hidup kita usaha untuk sampai kita rasa macam tu. Sebab tu para sahabat pergi ke mana-mana, hati tak susah, tak rungsing. Sebab dia rasa dah Allah tu bantu dia. Dia rasa dah Allah tu tidak meninggalkan dia keseorangan. Hidupnya bersama Allah. Indahnya bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia telah rasa. Jadi baik kita usahakan. Sebelum kita bertemu Allah, usahakan kita dapat macam tu. Itu betul, redha pada Allah adalah benda yang dipuji. Okey, muka surat 120. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sebut, di antara kebahagiaan manusia apabila dia redha, dia terima dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan kalau dia tak terima, kecelakaan hidup dia tu. Mana tidak akan rasa tenang, tidak akan rasa bahagia dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ketika Allah Subhanahu Wa Taala jadikan janin di perut ibu, kan kita semua daripada perut ibu kita. Semua kita, saya yakin, daripada perut ibu kita. Jadi janin telah dibina di perut itu, dah makin membesar sebelum Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan roh. Kan? Nak senang faham? Sebelum tiupkan roh, dalam hadis 40 Arba'in ada menyebut. Sebelum tiupkan roh, diceritakan kita semua perjalanan hidup kita. Rezeki macam mana, jodoh macam mana, apa yang akan berlaku baik dan buruk macam mana, diceritakan semua. Macam mana cara diceritakan, wallahu alam, tidak didetailkan. Tapi diceritakan semuanya. Kemudian setuju tak kita? Setuju tak? Kalaulah katakan kita kata waktu tu, kita kata, Tuhan, susahlah hidup macam ini, aku tak setujulah. Kalau tak setuju, kita tidak akan dilahirkan atau lahir-lahir meninggal. Sebab tak setuju. Tapi hari ini kita ni besar sampai jadi macam gini ni sebab kita telah bersetuju sebenarnya apa yang telah ditetapkan kepada kita tu. Kita telah menyetujuinya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, pernah tak tuan-tuan sekalian datang satu majlis rasa macam, aku macam pernah datang majlis ini. Aku duduk kat sini. Ada orang bawa bunga sini. Ada orang bawa air sini. Padahal kita tak pernah pun datang majlis macam tu. Sebab apa kita rasa, macam pernah lah. Macam pernah lalui benda keadaan macam ini. Sebab apa? Benda tu sebenarnya telah ditunjukkan kepada kita dah. Kalau kata bahasa modennya sebagai deja vu. Tapi maknanya benda tu telah ditunjukkan kepada kita tu. Redha tak redha. Sebab itu sebenarnya, apa yang berlaku dalam hidup kita ni, roh telah setuju. Roh ni telah setuju. Akal benda baru, hati benda baru. Sebab itu ketika akal memberontak, tak boleh ni, tak boleh terima ni, dia tidak membawa ketenangan. Hati benda baru, kalau hati tak terima, dia menjadi sempit hati itu. Adalah hadis ni yang disebut, minas sa'adah ibn Adam. Minas sa'adah, sa'adah ibn Adam apabila hatinya dan hati dan akalnya diajak bersetuju dengan roh yang telah bersetuju tu. Cuba hari ini kita kata, ya Allah, aku redha di atas ketentuan daripada-Mu, ya Allah. Dan tunjukkan aku jalan keluar untuk yang hadapan ini. Kita kan redha. Dan cuba hari ini kita kata, ya Allah, aku maafkan kesalahan seluruh orang-orang yang menganiayai aku, ya Allah. Hati kita akan tenang. Sebab perjalanan dia datang menganiayai kita, semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati kita mendongkol, dia takkan tenang. Kadang-kadang kita rasa tak adil. Mana boleh nak maafkan. Dia buat orang senang-senang aja. Kita yang menanggung.
kalau kita maafkan hari ini bukan untuk dia, kita maafkan untuk kita. Dalam syariat, kalau dia nak dosa dia diampunkan, dia kena datang minta maaf. Tapi kita memaafkan, sebenarnya kita melepaskan bebanan jiwa kita ni. Sebab itu maafkan orang. Sebelum tidur, apa Nabi galakkan? Maafkan seluruh manusia. Ya Allah, aku maafkan seluruh manusia punya kesalahan pada aku, ya Allah. Kan? Memaafkan dan melupakan dua benda berbeza. Kita manusia bukan ada button delete. Benci aku, delete lah. Nyet, hilang terus. Tak ada. Kita tak ada button delete. Sebab kita manusia. Nanti akan teringat. Teringat, ya Allah, aku maafkan, ya Allah. Teringat, aku maafkan, ya Allah. Kita tengok. Cuba buat. Kita tengok macam mana tenang tu. Sebab hadis Nabi sebut, minas sa'adatul bin Adam. Daripada kebahagiaan anak Adam, dia menerima. Sebab itu benda yang telah ditunjukkan, ditakdirkan olehnya itu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Adzan turiduna fayaquluna ridhaka. Maksudnya, apakah yang kau kehendaki? Maka mereka menjawab ridhaannya. Ini ketika ditanya kepada orang-orang soleh, apa yang kau nak dalam hidup ni? Kami nak hanya nak keredaanmu, ya Allah. Ini contoh yang ditunjukkan oleh orang terdahulu. Hidup kita nak keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kan apabila kita redha, ya Allah, aku terima segala ketentuan daripada-Mu dan yang akan mendatang tunjukkan aku jalan keluar Tuhan, kita akan lebih tenang dan nanti kita akan rasa Allah menyayangi kita. Itu yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Nak dapat rasa Allah sayang tu susah tu. Sebab dia perlukan keyakinan. Kan? Usaha meredakan satu benda tu, nanti kita akan rasa Allah sayang kat kita. Tengok, nak satu benda baru teringat nak makan durian, ada orang bawakan. Oh, teringatlah awak, saya balik kampung, ada orang bawakan. Ada masalah, diberi jalan keluar daripada masalah kita. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan sekalian, kan? Kita ni kalau ada masalah, sebesar mana ada masalah, ada jalan keluar kecil tau. Kecil masalah, tak ada jalan keluar jadi besar. Kan, katakan malam ni, kita sebelum datang kelas tadi, kita makan daging lah, ya. Kita makan malam, kita makan daging. Daging terselit di gigi. Kan? Tak keluar-keluar. Walaupun duduk dalam kelas, kita takkan tenang tau. Usaha korek tu. Usaha. Kita takkan tenang. Dan kalau tak keluar sampai esok, confirm esok pergi cari doktor gigi. Sekecil daging terselit di gigi, tak ada jalan keluar, besar. Sebesar mana masalah, ada jalan keluar, kecil. Tapi kan Allah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar bagi segala permasalahannya. Ini yang kita nak rasa tu dengan kita meredai takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan? Okey. Ini perbahasan bab seterusnya, dia agak rumit sikit. Kita kena bahaskan dengan cermat. Pelan-pelan dengan cermat. Bagaimana dapat berkumpul redha dengan qada Allah dan benci kepada kufur dan maksiat. Kita bacakan dulu kitab ni, nanti saya akan syarah. Okey, silakan. Dan jika engkau bertanya, bagaimana aku hendak mengumpulkan antara redha dan qada Allah dan benci kepada kufur dan maksiat? Sedangkan kedua-duanya itu qada Allah Ta'ala dua. Nescaya menjawab, sesungguhnya bagi kufur dan maksiat itu ada dua sudut. Okey, ada dua sudut . Kita kena faham. Kita tertanya-tanya. Kalau kita redha takdir, tapi takdir tu orang tu buat jahat. Macam mana kita nak redha dia buat jahat? Maka dua jawapan itu. Kita kena perhati. Kena perhati dengan cermat. Yang pertama. Sudut pertama, bahawa kufur dan maksiat itu dengan qada Allah dan kehendaknya. Maka dari sudut ini, kita wajib redha dengan keduanya. Kerana pada hakikatnya, kita redha dengan qada Allah. Okey. Hari ini kita tengok satu orang buat maksiat. Okey, ini bahagian pertama. Kena faham. Kena cermat sikit bahaskan ni. Kita tengok orang buat maksiat. Kita suruh redha. Dia ada takdir dia. Dia tak berjalan takdir dia. Habis itu macam mana? Kan? Perjalanan dia tu, itu urusan Allah. Kita tak usah tanya. Ya Allah, itu bahagian dia, itu jalan dia. Aku tak mampu nak faham. Aku terima perjalanan itu. Tapi maksiat aku tak terima. Benda-benda maksiat aku tak terima. Sebab itu benda mungkar. Engkau yang suruh benci benda mungkar.
Tapi perjalanan tu aku tak mau tanya. Aku tak faham. Aku takkan faham kenapa. Kan? Itu hak engkau Tuhan. Kan? Ha, so maksudnya, kita tengok benda maksiat. Kata surah dia apa takdir. Tapi dia tu buat jahat. Mana takdir dia macam tu. Kita surah redha ke? Perjalanan tu kita terima. Maksudnya kita tak nak soalkan. Itu urusan Tuhan. Tapi maksiat itu kita tak suka. Kita benci. Kan? Boleh yang pertama ni? Boleh? Ke pening? Sebenarnya benci ke tak sebenarnya ni? Pening. Kan? Ha, maksudnya, takdir tu terima. Ha? Tapi kita tak bersoal. Itu jalan dia. Cuma maksiat itu kita tak boleh terima. Yang pertama, eh? Okey, yang kedua. Sudut kedua. Bahawa kufur dan maksiat itu dengan usaha dan ikhtiar orang membuat maksiat. Okey, tolong gariskan benda tu. Kufur, daripada bahawa tu, bahawa kufur dan maksiat itu dengan usaha dan ikhtiar yang berbuat maksiat. Okey? Okey. Gariskan benda tu dulu. Okey, teruskan. Maka daripada sudut ini, kita wajib benci pada keduanya. Dan kita wajib larang daripada keduanya. Seperti kita wajib menyuruh dengan kebajikan. Kerana bahawasanya, kedua-dua batal dan benci itu tiada perlawanan. Apabila kedua-duanya berada pada dua sudut yang berlainan. Dan kerana bahawasanya, sesiapa yang menyangka bahawa meninggalkan menyuruh dengan kebajikan dan meninggal menegahkan daripada kejahatan, kedua-duanya termasuk di dalam rata dengan kata Allah. Maka ia adalah orang yang jahil. Kerana setengah daripada kata Allah, kerana setengah daripada kata Allah Ta'ala itu wajib menyuruh dengan kebajikan dan wajib melarang daripada kemungkaran. Okey, kita tengok orang tu, setiap orang ni dia waja'alnakum najdain, dia akan didedahkan dengan dua jalan. Okey, jadi orang itu memilih untuk buat maksiat. Itu saya kata tadi, tolong gariskan bahawa kufur maksiat tu atau usaha dan ikhtiar orang itu. Jadi usaha dan ikhtiar maksiat yang dibuat oleh orang itu, maknanya itu pilihan orang itu yang kita kena benci dan kita kena cegah. Kan, kita kena cegah atau usaha tu. Dia usaha memilih untuk buat benda maksiat, kita berusaha memilih untuk cegah benda maksiat itu. Kan? Ha, jadi kalau kita kata, itu tak dituan, kita terima je dah, dan kita tidak cegah, itu pemahaman yang jahil. Kan? Daripada muka surat 121 tu ada sebut. Ha, jadi faham kan? Dia memilih, kita juga memilih. Allah beri kita maknanya peluang untuk memilih, berusaha ke arah apa yang kita pilih itu. Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, kenapa sesuatu keburukan dan kejahatan boleh berleluasa? Ada tiga sebab. Tiga sebab kenapa kejahatan boleh berleluasa. Yang pertama, orang berilmu tidak mendidik. Ada ilmu tak didik. Ada ilmu ni tak semestinya banyak-banyak. Sedikit kita ada, sedikit sampaikan. Dan Nabi sebut, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun sedikit. Saya tengok dekat Malaysia ni sekarang, kadang-kadang kita ni tengok maksiat, kita tak tegur tau. Kita tak didik orang. Itu sebab pertama. Sebab yang keduanya, apabila orang yang dah baik, orang dah baik tak buat apa-apa. Dia dah baik, baik sendiri-sendiri dia je. Itu kejahatan dan maksiat boleh berluasa. Dan yang ketiga, apabila orang yang diberi kuasa tidak mencegah kemungkaran. Tiga sebab, kenapa kemungkaran boleh berluasa. Sekali lagi, yang pertamanya kerana orang yang ada ilmu tidak mendidik. Yang keduanya, orang baik tak berbuat apa-apa. Dan yang ketiganya, orang diberi kuasa tidak mencegah. Kan? Jangan kita ingat orang berkuasa ni pemimpin-pemimpin saja. Kita yang mampu tak cegah. Kan? Saya tuan-tuan sekalian ni, Kalau balik program, terutamanya forum lah. Biasa forum kan habiskan pukul 11.30 kat pukul 12 kan. Kalau lalu kawasan-kawasan perumahan, biasanya kalau ada budak berdua-duaan, saya akan berhenti, saya akan tanya. Kan? Dek, motor rosak ke? Saya akan tanya. Dia tengok saya, dia kata, tak adalah pakcik. Dia panggil aku ni pakcik. Pakcik pun pakcik lah.
Ah, kau duduk mana dek? Oh, flat belakang ni pakcik. Awak, oh duduk Kelang pakcik. Di pukul 12 ni. Pergilah surai. Biasanya orang Melayu kita, kalau 10 lah, kalau saya jumpa, saya tegur, 8 atau 9 akan ikut. Tapi kenapa ada budak-budak macam ni? Sebab kita tak tegur. Kan kita takut nak tegur. Tapi pengalaman saya, 10 kita tegur, 8 atau 9 ikut. Ada jugalah satu yang menjawab, ada juga yang menjawab. Dek, ni dah pukul 12 ni, tak baik tau. Habis pakcik tu baik sangat ke pukul 12? Ada juga. Dia pun jawab, kita pelan-pelan bagi tahulah. Tapi 10, 8 atau 9 akan ikut. Tapi masalahnya kadang kita tak tegur. Kita takut nak tegur. Ha, itu yang kemungkaran boleh berluasa. Sebab dia memilih buat kemungkaran. Kita tidak memilih untuk mencegah benda mungkar. Ha, sekali lagi, benda mungkar boleh merebak tiga sebab. Orang berilmu tidak mendidik. Yang keduanya, orang baik tak berbuat apa-apa. Yang ketiganya, orang yang ada kuasa tidak mencegah. Okey. Itu benda yang antara maksiat dan keredaan. Bagaimana pula dengan reda pada bala? Okey, silakan. Dan jika kau bertanya, bagaimana aku dapat reda pada bala? Sedangkan bala itu perkara yang benci. Saya akan menjawab. Semuanya benci pada bala itu tabiat. Okey, tolong gariskan. Sesungguhnya benci pada bala itu tabiat. Seseorang ditimpa kesusahan, kan dia tak suka. Dia tak suka, kata suruh reda, tapi kenapa tak suka? Benda-benda menyusahkan ni secara kemanusiaan kita tak suka. Itu yang disebut benci pada bala tu tabiat, maksudnya kemanusiaan. Kan? Kita manusia kan, benda-benda susah kan kita tak suka. Itu kemanusiaan. Okey? Dan sambung. Dan reda dengan bala itu dengan akal dan bersebab mengetahui besarnya bala-bala itu. Okey, gariskan tu. Gariskan tu, Reda dengan bala itu dengan akal dan dengan sebab mengetahui besarnya pahala bala itu. Maksudnya, kita reda bala kita tak suka tu, itu fitrah, itu kemanusiaan. Tapi kita reda tu ada ilmu, kita faham, dah belajar pada hari ini. Ya Allah, aku reda ni sebab untuk jiwa aku tenang. Tapi kemudian aku, apa aku nak buat? Tolong tunjukkan jalan keluar itu. Okey. Bawah 121 121 utamakan dan bimbang diri sendiri dulu. Okey. Ini ada satu kisah sebenarnya. Ini satu kisah. Saya simpulkan dengan saya cerita. Nanti balik baca. Okey. Satu hari ada satu orang dengan kudanya. Dia berjalan dan dia mencari tempat untuk kudanya minum. Dia pun berhenti dekat satu wadi, wadi ni lembah Wadi ni lembah, ada satu takungan air. Dia pun bawa kudanya itu minum. Ketika dia sedang tunggu kudanya minum, uncang duitnya sebanyak 1,000 dinar terjatuh. Dia tak perasan terjatuh. Maka setelah kudanya itu minum, dia pun tunggang balik kudanya berjalan. Ketika dia berjalan, ada satu orang datang. Datang dekat wadi ataupun lembah itu, nampak uncang ini. Uncang lah, 1,000 dinar. Dia pun ambil dan dia pun beredar. Tidak lama selepas itu, datang satu orang miskin. Orang miskin ini pun datang ke lembah itu sebab nak minum air. Jadi dia pun minum, tengah-tengah minum tu, penunggang kuda tadi teringat. Mana uncang ni? Dia pun patah balik. Patah balik tengok orang miskin ada di situ. Maka dia pun kata, mana uncang? Saya tak ambil pun. Kau bohong. Mana uncang? Aku tak ambil pun. Maka dipukulnya orang miskin ini. Kemudian dipukulnya orang miskin tu kemudian tidak bukan dia yang ambil, mana tak aku tak ambil, dipukul lama, akhirnya mati, dipukul sampai mati orang miskin ni. Okey, sudut zahir kesian orang miskin tu kan. Okey, bagaimana? Maka ada satu orang nabi di kawasan situ berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkanlah
hikmah dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabi ini, sesungguhnya sebenarnya orang miskin ini dia dulu muda-muda dia pernah membunuh, dia adalah pembunuh kepada bapa penunggang kuda ni. Dia dengan bapa penunggang kuda ni berkawan, entah apa perselisihan, dibunuhnya bapaknya. Bunuh kan dibalas bunuh. Kan? Tapi orang tak tahu siapa yang bunuh. Allah Maha mengetahui. Okey. Bapak ni dengan yang orang miskin ni pula, dia ni memang berniaga lah ya, berniaga kan. Jadi dia berniaga ni, mereka pernah mengkhianati duit satu orang yang lain sebanyak 1,000 dinar. Duit siapa? Duit orang yang ambil tu, anak tu. Orang yang ambil dapat tu. Kan? Dia ambil. Oleh kerana bapak yang ambil tu pernah meninggal, jadi Allah pulangkan kepada warisnya sebagai harta pusaka. Jadi dalam pergerakan takdir ni, kita tak tahu, tak Allah yang Maha mengetahui. Sebab itu jangan persoalkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba berjalan di atas takdir kita. Kita hamba redalah kepada takdir. Allah Maha mengetahui. Allah yang Maha mengetahui. Kan itu kisah yang bab akhir daripada kitab Redha ni, itu saya simpulkan untuk kita senang nak faham kisah itu. Sebab itu tuan-tuan sekalian ya. Ketika datang satu takdir kepada kita, apa yang Allah nak daripada kita? Kan? Datang satu takdir, apa pun takdirnya, buruk ke, baik ke, apa yang Allah nak daripada kita ni? Allah nak pada kita 3 benda. Datang takdir kepada kita, 3 benda yang Allah nak pada kita. Yang pertama, Allah nak supaya kita redha. Redha lah. Allah Maha mengetahui. Kan? Redha lah. Yang kedua apa? Yang kedua Allah nak tengok usaha kita. Usaha kita. Pertama redha, Allah nak tengok kita redha. Yang kedua Allah nak tengok usaha kita. Usaha. Hari ini susah. Apa nak buat? Jangan susah, sedih, manjang, duduk. Tak. Itu bukan apa yang Allah nak. Allah nak kita berusaha. Sebab itu hari ini kalau kita baca surah Al-Mudathir. Balik ni baca surah Al-Mudathir. Satu ketika Nabi ni kan menyampaikan dakwah tanpa apa-apa pun ada kepentingan. Tapi orang hina Nabi, orang baling Nabi, orang mencaci Nabi, Nabi sedih. Satu hari Nabi sedih sangat. Nabi sedih, Nabi duduk kat rumah, Nabi berselimut. Nabi berselimut . Turun Jibril membawa ayat surah Al-Mudathir 1-7. Ya ayyuhal mudathir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'anzir, bangun. Jangan duduk bersedih. Bangun. Kum. Kum fa'anzir. Bangun, ingatkan dirimu, ingatkan orang sekelilingmu. Jadi hari ini kalau kita sedih, jangan baca surah Mudathir. Kita bayangkan macam mana Nabi itu, mana disebutkan kepada Nabi, disebutkan juga pada kita. Kalau tengah sedih ni baca surah Mudathir. Kum, bangun. Jangan sedih. Untuk apa sedih? Sedih tidak merubah apa-apa. Allah nak tengok bagian kedua, usaha kita tu apa. Kum fa'anzir. Ayat 3-7, step dia. Apa step dia? Kum fa'anzir. Step pertama apa? Warabbaka fakabbir. Kedua, wasiyabaka fatahir. Ketiga, waruzza fahjur. Keempat, walatamnun tastaksir. Kelima, walirabbika fasbir. 5 step. And? Okey. Jadi bersedih, yang kedua Allah nak usaha kan. Kum. Bangun. Hai, apa sedih-sedih? Bangun. Jadi ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir. Step pertama apa? Wa rabbaka fakabbir. Tuhan kamu agungkan. Maknanya iman tinggikan. Ingat Allah dulu. Sedih-sedih pertama ingat Allah dulu. Jangan ingat masalah. Ingat Allah dulu. Dunia untuk diurus bukan untuk dirungsingkan. Kena ingat benda tu. Kan? Dunia untuk diurus bukan untuk dirungsingkan. Ingat Allah dulu. Step pertama. Wa rabbaka fakabbir, rabbaka fatahir. Baju kamu, kamu bersihkan. Maknanya penampilan ubah. Tengok orang bersedih, apa jadi pada penampilan dia. Rambut kusut, mandi pun tak, baju 3 hari tak dibasuh.
Kan? Pakaian tukar. Tukar pakaian, bersihkan pakaian kamu, bersihkan, kemaskan. Rambut kemaskan. Kan? Berwangi-wangi untuk diri sendiri. Wasiyabaka fatahir, step kedua. Step ketiga apa? Wasiyabaka fatahir waruzza fahjur, benda buruk kamu tinggalkan. Maknanya tabiat-tabiat lama ubah. Ubah tabiat lama. Kalau suka mengeluh, berhenti mengeluh. Mengeluh tidak merubah apa-apa. Allah nak tahu apa usaha kita. Mengeluh tidak merubah apa-apa. Kan? Waruzza fahjur, mana tabiat ubah. Kemudian wala tamnun tastakthir. Jangan kamu mengharap yang lebih-lebih. Maknanya hati ubah. Hati kena kuatkan. Hati kuatkan dengan zikir. Zikir apa paling terbaik? Baca la haula wala quwata illa billah. Kalau lemah hati, baca la haula wala quwata illa billah. Maksud la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan daripada Allah. Sebab itu hari ini, kalau kita dengar azan, kita kan sunat jawab. Dia panggil tarji'ah. Azan, kalau orang azan, sunat jawab. Dia panggil tarji'ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunat jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Sunat jawab, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunat jawab, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sampai hayat al-salah, apa jawab dia? La haula wala quwata illa billah. Sebab barang siapa membaca la haula wala quwata illa billah, diberi kekuatan hati untuk bergerak. Sampai hayat al-falah, apa jawab dia? La haula wala quwata illa billah. Ini Nabi sebut wala tamnun tastaksir, hati ubah. Tak kuat, zikir. Antara zikir terbagus, baca la haula wala quwata illa billah. Dan yang terakhir, wali rabbika fasbir, Tuhan kamu hendaklah kamu sabar. Maknanya mental kuatkan. Ini ujian, kuatkan mental kita. Mental boleh dikuatkan dengan ilmu. Cari ilmu, cari macam mana nak menyelesaikan sesuatu masalah. Ini surah Mudathir, cara terbagus kalau kita ada masalah dan kita murung baca surah ini dan hayati pengajaran dia. Jadi balik-balik pada perkongsian kita, Allah nak tengok apa pada kita? Pertama Allah nak tengok kita redha. Yang kedua Allah nak tengok kita usaha. Usaha tu surah Mudathir tadi. Dan yang ketiga Allah nak tengok kita mencari hikmah kepada segala permasalahan-permasalahan itu. Cari hikmah dia, cari pengajaran dia. Setiap satu benda tidak berlaku secara kebetulan. Ada ilmu yang Allah nak bagi pada kita. Cari pengajaran dia. Cari hikmah dia. So ni tiga benda. Datang satu takdir, jangan mengeluh. And redha, kemudian usaha, kemudian cari pengajaran dia. Baru hidup kita sentiasa positif. Orang beriman kan, tengok bab ke-9, mencari redha Allah menjadikan kita positif hidup kita ni. Tenang, tenang je sentiasa hidup kita ni. And okey, fasal yang terakhir, fasal ke-10. Fasal ke-10 iaitu antara sifat yang bagus untuk kita bina dalam hidup kita. Yang ke-10 yang terakhir, mengingati mati. Silakan. Mengingati mati kelakuan yang dipuji. Ketahuilah bahawa mengingati mati itu kelakuan yang dipuji. Lagi dituntut oleh syarak. Dan ia sebab bagi memanjangkan ibadat dan sebab bagi menyingkirkan dunia dan anak-anak. Sabda Rasulullah SAW. Tiada disebutkannya pada ketika sedikit.
amal ibadat melainkan dia membanyakkannya. Okey, jadi kita yang ke-10 disuruh mengingati mati ya. Mengingati mati ini bukan supaya kita takut mati, tak. Mengingati mati bermaksud kita mengingati kehidupan yang kekal. Itu maksud dia. Mengingati mati maksudnya adalah mengingati kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal yang Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan ataupun telah anugerahkan kepada kita tu. Okey. Jadi apabila orang mengingati hidup yang lebih kekal, dia kena lebih bersedialah. Ha, sebab itu hidup dunia ni hanya perjalanan saja. Dia sebuah perjalanan. Dia bukan kita henti kat sini. Dia adalah sebuah perjalanan. Sebab itu apa yang ada kat dunia ni kita usahakan untuk jadikan dia ke akhirat. Ibu bapa kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian . Katakan hari ini saya ada bag. Saya ada 100 bag. Hari ini saya ada 100 bag ni. Saya punya tangan kan 2 je. Nak bawa 100 bag saya tak mampu. Barangkali saya mungkin boleh bawa 4 lah paling maksima. 2 kanan, 2 kiri. Jadi saya minta tolong tuan-tuan, ayah-ayah, kakak-kakak, ibu-ibu, abang-abang. Siapa boleh tolong angkatkan beg saya? Maka ada ramai yang tolong nak angkat 100 beg ni. Maka ramai-ramai kita bergerak pergi dekat kereta saya sana tu. Oleh kerana beg tu beg saya, walaupun ramai yang angkatkan, dia akan pulang pada saya juga sebab itu beg saya. Sampai dekat kereta saya, semua akan sama-sama tolong susun dekat bonet belakang tu. Sebab itu beg saya, semua akan pulang. Macam tu juga harta kita di dunia. Kita nak bawa semua tak mampu. Jadi kita bagi orang tolong bawa. Pada sekolah tahfiz, pada rumah kebajikan, pada wakaf masjid, pada benda-benda yang baik, tolong bawa, tolong bawa, tolong bawa. Semua tolong bawa. Oleh kerana itu harta kita, sampai dekat akhirat, dia mesti pulang pada kita. Sebab itu harta kita. Jadi kita bagi itu hanya sebagai orang tolong bawa. Untuk apa kita rasa rugi untuk bersedekah? Untuk apa kita rasa rugi untuk kita berinfak, membuat wakaf? Karena barang yang kita beri untuk agama, benda itulah akan pulang pada kita, kekal pada kita. Barang yang kita simpan, benda itu akan habis. Itu bukan milik kita. Jadi pada hari ini, mengingati mati maksudnya kita mengingati kehidupan sebenarnya. Lepas tu mengingati mati bukan menyebabkan kita lemah semangat. Tak, kita makin lagi bersungguh-sungguh. Macam saya sebut konsep Nabi suka miskin kan. Nabi suka miskin bukan jadikan Nabi pemalas, tak. Tapi hari ini kalau kita baca, Nabi kan suka miskin, kita kan tinggal berniaga, tak pernah duduk sebab nak miskin. Bukan begitu konsep dia. Nabi suka miskin maknanya apa? Suka berinfak. Cari-cari-cari berinfak. Cari-cari-cari berinfak. Ada banyak disedekahkan. Sampai kuat iman tu semua disedekahkan. Ada setengah sahabat sampai dia berkata, tak, jangan. Tinggal pada keluarga juga. Kalau kau mati tiba-tiba, keluarga tak ada pun tak bagus. Sampai Nabi bagi nasihat sebab semua nak infakkan. Sebab apa? Faham. Apa yang dibagi, benda itu akan balik pada kita. Apa yang kita simpan, benda itu akan habis. Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iru min fikrihi min ladzati al-mawti. Maksudnya berbanyakkanlah pada menyebut sedang mengingati yang memutuskan segala kesedapan yaitu mati. Banyakkan ingat mati bermaksud kita banyakkan ingat kehidupan kita selepas kematian itu. Dan Nabi pernah ditanya, sabda Nabi SAW, Nabi kata orang pintar orang yang bersedia sebenarnya sebab hidup di akhirat lagi lama daripada hidup di dunia ini. Dan sabda Nabi lagi, sabda Nabi sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berakal, orang yang memuhasabah dirinya dan beramal selepas mati. Ingat mati bukan ingat mati itu, ingat mati, ingat hidup yang lebih lagi. Dekat akhirat kita bagus, kita buat pengurusan hari tua sangat bagus. Kita ada buat investment sana, investment sini untuk hari tua. Dan jangan lupa buat pengurusan akhirat juga. Kita buat pengurusan hari tua, bagus dah alhamdulillah. Jangan lupa buat pengurusan hari akhirat. Sebab itu lagi penting dalam hidup kita. Dan mengingati mati itu, kata Nabi SAW. Silakan. Dan sabda Nabi SAW, kafabil mauti wa azad. Maksudnya, memadailah dengan mati itu sebagai pemberi pengajaran. Jadi Nabi sebut, memadailah mati itu mengingatkan kita. Kita memberi pengingatan. Tuan-tuan muslimin, muslimat, rahmatullah sekalian kan. Imam Ghazali sebut, jangan tinggal majlis ilmu dalam masa 3 hari. 3 hari kita tinggal majlis ilmu, akan tumbuh satu bintik hitam di hati kita. Semakin lama tinggal majlis ilmu, semakin banyak bintik hitam di hati. Semakin keras hati itu. Habis tu kalau kita pergi ke mana-mana, tak ada majlis ilmu, macam mana? Kafa bil mauti wa'idhan. Ingat mati sebagai majlis ilmu buat kita. Ingat mati, ya? Okey. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kun fi dunya ka'annaka qaribun aw 'abidun sabil. Maksudnya, jadikanlah dalam dunia ini seolah-olah engkau orang dagang atau orang yang melalui jalan. Okey, jadi jadikanlah di dunia ini seolah-olah engkau orang dagang. Dagang ni maknanya merantau. Orang merantau melalui satu jalan. Maknanya kumpullah sebanyak mungkin untuk kita bawa pulang ke akhirat itu. Okey, jadi salah satu cara untuk mengingati mati dengan menziarahi kubur. Dengan menziarahi kubur. Maka muka surat 124, bawah itu apa kata Nabi SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Zuhul kubur fa'idnaha tuzakkirul ma'udah. Maksudnya ziarahilah kuburan. Jadi Nabi suruh kita menziarahi kubur. Dan muka surat 125, Nabi pernah melarang untuk menziarahi kubur. Nabi pernah melarang. Sebab apa? Dulu orang ziarah kubur, dia terikut-ikut zaman jahiliyah. Dia bercakap dan berdoa pada kubur tu. Katakan kubur tu kubur para Nabi dulu. Wahai Nabi Yusuf, wahai Nabi Ibrahim, tolonglah aku. Maka Nabi larang ziarah kubur. Jadi apabila telah tauhid telah dikuatkan, Nabi suruh ziarah kubur atas tujuan untuk mengingati mati. Dan sabda Nabi SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nahaikum an ziyaratil kubur wuzuruha fa innaha tuzahidu fi dunya wa tuzakkirul akhirah. Maksudnya, aku telah melarang kamu daripada menziarahi kuburan, maka ziarahilah ia pada masa akan datang. Karena sesungguhnya ia menyebabkan zahid pada dunia dan mengingati akhirat. Jadi Nabi suruh ziarah kubur untuk tujuan mengingati mati. Okey. Apa yang menyebabkan kita kadang-kadang lupa kepada mengingati mati? Antaranya kerana panjang angan-angan. Jadi panjang angan-angan itu, ada orang yang panjang angan-angan untuk dipanjangkan umurnya. And okey, tengok apa firman Allah Subhanahu wa taala. Sila. Yawaddu ahadukum law yu'ammaru alfasanat. Maksudnya tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya dia boleh hidup 1000 tahun. Jadi ada orang yang dia rasa dia akan hidup lama, dia hidup lama kan. Jadi dia tak buat persediaan untuk hari akhirat itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, lama hidup dan harta besar.
Orang tua pun dia tak perasan dia tua. Kan? Kerana rasa nak panjang umur dan kerana harta. Dan disebut sebagai macam orang muda di sini kerana empat sebab. Yang pertama, penuh kasihnya kepada tuanya seperti penuh kekuatan orang muda pada masa mudanya. Dia tak perasan dia dah tua, kan? Ada rasa dia muda je lagi. Okey, yang kedua, dan setengah mereka mencita-citakan setahun. Maknanya bercita-cita tu macam panjang lagi, tangguh, tangguh, tangguh. Bersedekah, tak apalah, nantilah akan datang lah, akan datang. Maknanya macam seolah tahun depan lah buat, nantilah. Dan ketiga, dan setengah mereka mencita-citakan 6 bulan. Maknanya tangguh juga, tapi pendek, kan? Tadi, jadi okey, kejap lagi lah, kejap lagi lah, kejap lagi lah. Tapi dia tak tahu bila dia tu mati. Dan yang keempat, mereka mencita-citakan sehari semalam. Sampai tangguh tu dekat lagi, tapi tetap juga menangguh. Sebab tu amalan-amalan jangan ditangguh. Kerana apa? Kerana mati datang tidak bertangguh. Kan? Nak buat amalan, buat terus. Kerana amalan mati itu tidak bertangguh. Okey. Jadi orang yang pendek angan-angan dan bersegera pada mengerjakan amal ibadah. Okey, maknanya orang yang maknanya angan-angan dia tak panjang, maknanya dia fokus dan faham persediaan hidup ke akhirat itu, dia lebih bersungguh-sungguh dalam hidup dia untuk membuat suatu benda dia, hatinya itu akan mendapat petunjuk. Dan muka surat 126, tanda orang yang mendapat petunjuk. Sila. Maka pada pagi lagi, ia bersedia supaya mati itu dengan bertaubat dan amalan yang baik. Maknanya pagi-pagi lagi dah, kan? Bersedia untuk membuat amalan-amalan yang baik. Kan? Seperti mana disebut dalam kata-kata hikmah, kamu bertaubatlah, beramallah, macam kamu akan mati pada hari esok. Dan berbuatlah kebajikan, berbuatlah, berusahalah untuk kerja macam hidup 1,000 tahun lagi. Maknanya, buat-buat, kemudian macam mana boleh dibawa ke akhirat mencari redha Allah. Kemudian yang keduanya, jika dia hidup sampai petang, maka dia bersyukur kepada Allah Ta'ala atas ketaatannya dan dia suka cita dengan ketiadaan sia-sia harinya. Dan sampai petang, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, sampai berjaya petang hidup aku ya Allah, tak sia-sia hari ini, banyak buat benda-benda yang baik. Okey, kemudian pada petang itu ia memulai buat persediaan hingga ke pagi-paginya, maka ia bersyukur atas ketaatannya pada malam itu dan ia suka cita dengan tiada kosong malamnya daripada amalan yang soleh. Jadi maknanya pergi ke malam pula bercita-cita untuk sampai subuh tu apa pula nak buat malam ini, nak bangun sembahyang ke, nak zikir ke, ataupun nak buat, nak memaafkan orang lain ke, kan? Dan yang terakhir, demikianlah yang tiap pagi dan petang, dan yang demikian itu tiada mudah melainkan bagi mereka yang hatinya kosong daripada bercita-cita untuk hidup sampai besok, maka mati itu tuah kebahagiaan baginya dan hidup itu bertambah kebajikannya. Okey, dan maknanya begitulah berterusan hidupnya sentiasa ingat mati itu, maknanya ingat hari akhirat tidak akan disia-siakan dengan benda-benda maksiat, benda-benda yang membazir umur, kesedihan. Orang beriman kalau sedih ubat. Jangan biarkan hidup kita ni sedih manjang, jangan. Ubat. Kalau kita ni rasa duka cita, ubat. Jangan biarkan diri berduka cita panjang. Jangan bazirkan setiap saat umur tu dengan benda-benda yang sia-sia. Kan? Kata hari ini, kalau hati tu sedih, nanti 24 jam tu tolaklah 8 jam tidur lah. 6 jam tidur lah. Tinggal 18 jam. 18 jam, 3 jam ingat sedih pasal perangai suami. 2 jam lagi sedih pasal anak-anak. 2 jam lagi geram dengan mak mertua. 2 jam lagi tak puas hati dengan kawan-kawan. Akhirnya baki 18 jam tu yang tinggal sejam tu 2 jam je. Tapi hari ini ya Allah, aku maafkan segala kesalahan orang ya Allah. 18 jam tu semua milik kita. Kalau kita boleh baca buku, belajar ilmu, buat macam-macam ada. Banyak orang masanya itu disedut dengan benda-benda sia-sia tu. Sedih, tak puas hati, dendam, kan, marah. Jadi maafkan. Kena buatlah amalan. Gunakan masa sebaik-baiknya.
Dan muka surat 127, dengan kepujian Allah Ta'ala, saya telah selesaikan, saya yakni pengarang kitab, telah selesaikan daripada menyusun kitab Penawar Bagi Hati pada tanggal 7 Rejab 1378 Hijrah bersamaan 16 Januari 1959 pada hari Jumaat, bersamaan dengan 16 Januari 1959 bersamaan pada hari Jumaat. Selesai pengarang, mengarang kitab ini. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita, untuk ibu dan ayah kita, untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk kelas ini dan untuk pengarang kitab ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhana rabbika bi izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oi, kejap, tak habis lagi. Sekarang buka muka surat kandungan, kandungan isi kandung, ya. Isi kandung Penawar Bagi Hati. Buka muka surat depan, isi kandung, ya. Muka surat kalau nombor Roman itu nombor 6. Nombor 6 V1, nombor 6, eh. Nombor 6, eh. Tak habis lagi, tak habis lagi. Kan? Nombor 6 V1. Okey, Kitab Penawar Bagi Hati, mukadimah, pendahuluan yang dibolkan, yang dihitamkan tu, dia ada bab 1. Bab 1 anggota yang 7, ada 7 fasal. Ha, 1 2 3 4 5 kan? 6, 7. Kemudian bab 2, muka surat 6 tu, V1 tu 6. Bab 2, jantung hati, ada 10 fasal. Kan? Kemudian muka surat 7 tu, V1, 7 tu. Fasal 1, fasal 2, fasal 3, fasal 4, fasal 5, fasal 6, fasal 7. Muka surat 8, V1, fasal 8, fasal 9, fasal 10. Jumpa? Jumpa, eh? Bab ketiga, bab ketiga yang dibulkan tu, tengah-tengah, perangai yang dipuji. Perangai yang dipuji ada 10. Fasal 1 taubat, fasal 2 takut pada Allah, fasal 3 zahid, fasal 4 sabar, fasal 5 syukur, fasal 6 ikhlas, fasal 7 tawakal, fasal 8 kasih kepada Allah. Muka surat 10, muka surat 10 yang ni X tu. Fasal 9 redha dengan qada Allah. Pasal 10, mengingati mati. Okey, Kitab Penawar Hati Syekh Abdul Kadir Al-Mandili membicarakan ilmu tasawuf peringkat permulaan. Okey, pendahuluan. Pendahuluan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan Kitab Penawar Bagi Hati. Faedahnya ialah menyampaikan kepada pengosongan hati daripada yang lain daripada Allah dan menghiasi hati dengan hanya memandang kepada Allah Tuhan sekalian alam. Muka surat 2 tu, hantarannya ialah hati manusia dari sudut kelakuan yang datang kepadanya. Hukumnya ialah fardu ain di atas setiap yang berakal serta baligh. Tempat ambilannya ialah Al-Quran yang mula dari hadis Nabi. Namanya ialah ilmu tasawuf. Dan maksud ilmu tasawuf itu, ketahuilah bahawa maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan keji yang membawanya kepada pembersihan hati daripada segala sifat kecelaan. Anggota zahir itu ada 7: mata, telinga, lidah, perut, faraj, kedua tangan dan kedua kaki. Muka surat 3, muka surat 3. Bagaimana kita perlu membersihkan anggota 7 itu kerana dia menjadi saksi kita ke akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu kami meterai mulut mereka sejurus dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kepada mereka kesalahan masing-masing, dan kami dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka usahakan.
maka setiap anggota itu bertutur mengenai kejahatan yang keluar daripadanya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Maksudnya, dan semasa kamu berselindung ketika melakukan dosa di dunia dahulu, bukanlah kerana kamu bimbangkan pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan dan dosa itu, akan tetapi kamu menyangka bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan secara bersembunyi itu, dan tidak dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut itu melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan sama sekali, kerana semua itu tidak bercerai daripada manusia pada setiap masa dan pada setiap tempat. Berikut itu adalah 7 fasal bagi segala anggota yang 7 itu. Muka surat 4 bab 1, muka surat 4 anggota badan yang 7, bab ini ada 7 fasal. Wallahu a'lam bisawab. Okey, jadi kaedah khatam kitab bukan khatam ujung dan kita habis, bukan eh, dia kena bacakan sebahagian daripada awal balik, memberi maksud kita telah memulakan balik baca kitab ini, kan? Sama juga nak khatam Quran, khatam Quran tak dengan kul a'udzu binnas tutup dan baca doa, tak. Kul a'udzu binnas, buka balik surah Al-Baqarah, buka balik Al-Fatihah, surah Al-Baqarah paling kurang ayat 5, kan, dengan niat kita teruskan baca kitab ini, barulah boleh tutup sekarang. Wallahu a'lam bisawab. Itu adab baca kitab, eh, baca Al-Quran. Okey, jadi alhamdulillah selesai kita baca kitab Penawar Bagi Hati, kan, selama 9 kali khatam.